Tiga kucing liar ini jadi teman perjalanan seorang supir truk asal provinsi Zhejiang, Cina. Sejak tahun 2020, Wang gemar membagikan momen kebersamaannya dengan ketiga kucing lucu itu di media sosial Douyin. Ketiga kucing itu bernama Fubao, Xiaobao, dan Xiaobai yang ia selamatkan dari jalanan. Mereka ini dengan setia menemani Wang bekerja dengan mengendarai truknya. Nah, lebih gemasnya lagi nih, di dalam truk milik Wang itu terdapat tempat tidur bertingkat yang ia lengkapi dengan kasur untuk mereka bersantai. Meski Wang menuai banyak pujian, ada juga yang berasumsi bahwa membawa peliharaan saat bepergian secara terus-menerus bisa membahayakan kesehatan kucing. 睡觉，快，都上哪儿睡觉？快，快，走了，走，都睡好啊！啊，一趟出池，四季平安吧。出发。